Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Mulai sekarang, saya akan membuat semua manusia menyembah pada saya. Stop! Apakah kalian lupa bagaimana cara salam Nyonya Jini? Maafkan kami, Nyonya. Baguslah. Sekarang, bilang, apa membuat kalian datang kemari? Saya mau kaya, Nyonya. Saya capek jadi orang susah. Baiklah. Kalau itu kemauan kalian, saya akan memberikan kekayaan untuk kalian. Lihat ini. Bleketek, bleketek, bleketek. Bleketek! Hah? Emas? Emas kita juga. Terima kasih, Nyonya. Nyonya, makasih Nyonya. Mulai sekarang, kami akan menyembah Nyonya Jin. Makasih Nyonya. Makasih. Berfungsi. Abang, awas, ada motor. Ayo, bang. Badan gue bersemua kan? Kok abang ingat waktu? Bisa lah, emang gue orang buta. Nih. Nih, abang lagi nyari paku, no. Liatin, no. Oh, abang dari orang baik. Bagus. Yaudah, bang. Gue akan minta maaf ya. Yaudah. Aduh. Apa-apa, kan? Aduh, Om Kodam, kenapa aja? Bukan orang buta aja lagi narik paku. Pantesan aja. Ilmu aneh gak mempan sama yang begituan. Barbara! Barbara! Ini orang kemana sih kalau dicariin aja ngilang? Ini segini belum masak. Barbara! Aduh, Mbak! Gak boleh mau kemana. Mau istirahat. Gak boleh apaan, suka-suka gue. Jangan. Dari kemarin di rumahnya udah banyak banget orang bikin kekacauan. Barbara gak mau, lagi nyaru ya, lagi nyamar. Modus, mau balikan. Aduh, ini kebanyakan nonton film nih, aduh halu banget sih. Gak boleh. Gak boleh, pokoknya disandra sampai non pulang yang punya rumah pulang. Ya saya punya rumah, jadi terserah saya mau ngapain. Masuk. Ih, bodoh. Push. Aduh. Barbara kagak mau ketempuan. Enak aja ntar Barbara yang salah. Tolong. Buka dong, gak usah bercanda dong. Jangan bercanda ya. Awas kalau sampai gue udah keluar, gue bikin perhitungan lu. Emangnya gue pikirin. Ah. Yang penting diem aja dulu di situ. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Mas Salim. Oh iya. Kenapa sih kakak mukanya panik kayak gitu?
Ini lo nyari si Barbara. Dari tadi nih dipanggilin. Masa sampai jam segini belum ngapa-ngapain, belum masak. Mana sih tuh orang? Gitu tuh kalau misalkan dicariin, gak ada. Oh, Kak. Tapi Barbara tuh gimana sih jadi pembantu? Masa kabur-kaburan kayak gitu terus ya, Kak? Udah deh, mendingan dipecat aja. Dia tuh sering banget nyuruh-nyuruh Najwa. Kayak dia majikannya. Ih, juga ya. Pokoknya kalau sampai nanti sore dia nggak datang,